ikan dari. Halo, selamat pagi, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya Kegiatan pada pagi hari ini membuat board teman-teman. Untuk bahannya ini menggunakan triplek 12 mili dengan kayu. Di belakangnya saya kasih kayu biar gak bengkok atau melengkung ya. Saya kasih kayu 2 cm, 4 cm. Untuk kayunya ini seperti biasa kayu sambung, kayu join. Seperti ini kayunya ya. Dan untuk finishingnya nanti, untuk depannya sini, rencana mau dikasih ini teman-teman. Mau dikasih styrofoam. Baru ada loading kitchen set untuk dua rumah. Mau dikasih ini ya, styrofoam sama ini. Nanti finishing terakhirnya diberi kain. Kemarin sudah belanja kain. Ini pesanan salah satu office atau kantor ya. Jadi nanti kayak seperti biasanya ya, ini dilapis kain dulu, baru dicucuk atau dicoblosi memakai jarum pentul. Nah ini kainnya merah guys, merah hati guys, seperti biasa ya. Untuk harganya mahal ini, 12 ringgit, 12 ringgit 80 sen, kalau dirupiahkan sekitaran 40 ribu. Kurang lebih 40.000 nih guys. Dua lembar ya. Untuk dua lembar styrofoam, untuk styrofoamnya ini sekitaran 2,5 cm kali tebal 2,5 cm. Untuk lebarnya 2 kaki atau 6,10. Untuk panjangnya ini sekitaran 4 kaki atau 1,200 ya, seperti itu. Kemarin juga beli ini spray gun atau pilok. Tapi nggak tahu ini untuk pakai apa. Pagi ini kegiatannya bikin nih board atau papan untuk menempelkan tugas-tugas atau kertas. Sudah berangkat untuk lori atau truknya ngangkat kitchen set ini teman-teman. Balik lagi ke konten pada pagi hari ini, karena untuk menyimpannya nanti digantung, maka dari itu saya gunakan besi seperti ini besinya. Jadi nanti masangnya di sini saya sekru pakai sekitaran 1,5 atau 1 cm, 10 mm, 2 ya. Karena nggak berat, jadi saya kasih 2 sekru saja di sini. Dan di sini di tengah-tengah di sini ada lubang. Ini fungsinya untuk ini ya teman-teman. Kan nanti posisinya seperti ini ya. Nanti ini sekrunya yang ini mati di semen atau di dinding, lepas itu masuk, lepas itu baru diturunkan ya ininya, kayu atau boardnya ini diturunkan baru ini. Jadi untuk konsepnya mengkait seperti ini. Kalau sudah mengkait seperti ini memang kemungkinan terlepas tidak dapat ya. Jadi bisa mengait seperti ini. Karena sekru atau paku biasa kan untuk kepalanya kan biasanya bentuknya seperti ini ya pada umumnya. Jadi tinggal masuk seperti ini saja. Kita setiap hari itu harus berpikir positif Gun. Harus berpikir positif, harus berpikir pokoknya yang bagus-bagus lah. Biar rezeki itu datang berlimpah-limpah dan datang itu nggak ada habisnya. Jadi berkah kepada hidup kita itu nggak ada matinya. Iya. Oke, simak terus untuk videonya, jangan di skip, simak sampai habis. Nanti simak juga untuk proses pelekatan atau pemasangan styrofoamnya ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran saya memakai lem apa, jangan di skip, tonton sampai habis.
Nah, ini sudah masuk untuk tahap pengeleman ya teman-teman. Jadi untuk styrofoamnya sudah saya lekatkan atau sudah saya tempelkan di permukaan plywood atau tripleknya. Jadi tadi untuk dasarnya ini saya kasih lem kayu yang pada dasarnya saya gunakan untuk mengelem kayu, pokoknya sejenis lem kayu lah, lem kayu cair. Kenapa saya kasih lem kayu? Karena kalau saya kasih lem atau saya kasih lem HPL itu si ininya melepuh ya teman-teman, bisa macam meleleh atau melepuh lah. Jadi lebih amannya saya gunakan lem kayu, dikasih silikon netral atau silen netral untuk cermin pun bisa juga. Tapi kan ini kan permukaannya banyak, ini ada 4 kaki, 8 kaki atau 1200 x 2400 ya. Maka dari itu, karena di sini di pabrik banyak sekali lem kayu, jadi solusi terbaiknya saya kasih lem kayu saja biar hasilnya lebih maksimal. Maksudnya bisa melekat semua ya, bisa kena lem semua. Dan ini tadi yang kecil sudah saya kerjakan dan sudah selesai untuk bentuknya atau hasil jadinya nanti seperti ini. Jadi sudah berbalut kain merah. Bukan kerudung merah ya, tapi kain merah. Jadi nanti untuk fungsinya untuk melekatkan catatan-catatan atau kertas ya, nanti bisa diberi jarum pentol ataupun sejenisnya untuk pesanan salah satu kantor nih. Dan ini sudah dipotong. Untuk bagian belakangnya tidak rapi seperti ini, nggak apa-apa. Jadi karena untuk bagian belakang ini nggak terlihat atau nggak nampak ya, jadi nggak rapi, nggak apa-apa. Yang penting bagian samping, atas, kanan, kiri, bawah, sama belakang ya. Nah, mungkin langsung saja eksekusi yang besar ini. Sudah finish nih teman-teman, sudah jadi untuk garapan pada pagi hari ini. Teman-teman yang pernah menggarap seperti ini boleh tulis komentar teman-teman di kolom komentar ya, di komen saja di bawah. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, comment, subscribe. Bagikan juga video ini jika bermanfaat. Terima kasih, matur suwun. Like-nya ya, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Berjumpa lagi di video selanjutnya.